Ulama kata ada beberapa benda jangan habaq kat orang. Yang pertama harta kita jangan habaq kat orang. Ni zaman law ni, hak jenis duk berniaga sikit-sikit ni tunjuk duit kat orang. Baru buat saham 2-3 kali ya. Allah dia tunjuk duit tu. Alhamdulillah hari ni untung masuk banyak ni. Sebab nak tarik orang ikut dia punya projek dia. Tu semua tak ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah tak suruh kita pajangkan, tunjuk kat orang harta kita. Apa nak tunjuk kat orang harta kita? Tu semua sistem barat. Barat ajak macam tu. Yang kedua, umur kita jangan habaq kat orang. Tak boleh. Tak ada adab kita bersembang dengan orang, jangan tanya umur. Tu tak ada adab sebenarnya. Dengan saya ni umur jauh beza dah. Tadi sembang elok. Tapi bila tahu umur, dan sembang lain. Yang ketiga, jangan cerita pasal keluarga kita kat orang selalu sangat. Itu akan menyebabkan kedengkian orang pada kita. Tiap-tiap hari Reja nak post pasal anak dia. Dia Reja nak post dia Instagram, Facebook, semua dia ada. Dia akan menyebabkan jadi apa je? Jadi ain. Orang akan tengok, mungkin orang tengok dengan pandangan yang tak suka dan boleh menjadi yang tak elok kepada keluarga tersebut.